Halo cat lover, gimana kabarnya? Kucing-kucingmu apakah habis melahirkan? Selamat ya yang habis melahirkan. Aku mau cerita kenapa kucingku itu setelah melahirkan itu keluar darahnya. Dan pahamilah perilaku kucing setelah melahirkan. Jadi mungkin cat lover ada yang baru pertama kali punya peliharaan kucing yang baru melahirkan. Jangan lupa ya di like and subscribe dulu teman-teman. Terima kasih ya. Yuk lanjut cerita aku ya. Kucing aku ini keluar darahnya, tapi bercak-bercak gitu. Jadi kandangnya itu kan aku kasih kayak alas. Nah di situ kan kelihatan teman-teman ada noda-noda atau bercak darah. Itu normal ya, karena setelah melahirkan H+3 itu memang darahnya keluar ya, seperti manusia kalau habis melahirkan kan ada masa nifas yang darahnya harus keluar. Yang perlu kamu cek adalah bagaimana keluarnya darah. Artinya gini, kalau darahnya keluarnya deras berarti dia ada pendarahan, kemungkinan masih ada anak di dalam, segera bawa ke dokter ya. Kurang lebih bercak darah itu keluar 3-4 hari. Kalau kucing kamu itu lebih dari 7 hari, lebih dari seminggu masih keluar bercak darah, segera periksain ya ke dokter, karena mungkin di dalamnya infeksi atau apa, kita nggak tahu gitu kan. Tapi kalau 3-4 hari atau sampai seminggu itu asal tidak deras, hanya bercak-bercak, itu masih normal. Asupannya diberi yang bergizi ya, karena biasanya awal-awal kurang lebih seminggu itu nafsu makan induk itu berkurang banyak banget dari waktu dia melahirkan. Kucingku gak mau keringan, gak mau dry food, jadi ini aku kasih ayam rebus, dia mau. Ini habis ngelahirin 9 anak, amazing ya cat lover. Jadi supaya susunya bagus, aku kasih vitamin dan ayam rebus, dia mau. Dry foodnya dia masih belum mau. Sama aku kasih snack, terus sama aku kasih recovery juga ya. Setelah melahirkan itu induk kucing biasanya lebih protektif. Jadi hati-hati ya teman-teman, kalau misalnya kalian punya kucing lebih dari 2, lebih baik dijauhin dulu, karena pasti biasanya diserang. Karena kucingku ini agak galak, dia nyerang. Kucing setelah melahirkan biasanya dia lebih suka minum daripada suka makan. Jadi air minumnya pun aku kasih kaldu ya teman-teman. Jadi rebusan ayam tadi kan ada kaldunya tuh. Kaldunya itu aku kasihkan ke dia dan dia mau banget. Vitaminnya aku juga kasih. Teman-teman jangan telat ya kasih makan ke induknya. Karena tahu nggak, biasanya ada anak kucing yang dimakan sama induknya. Itu sebenarnya karena induknya tuh lapar dan ya udah, alhasil itu anaknya dimakan. Karena kan mungkin masih kecil gitu kan. Jangan sampai stres juga ya. Usahakan tempatnya benar-benar tenang. Kalau kalian punya kandang ditutup ya. Oke, teman-teman, gitu aja. Untuk yang keluar darahnya itu normal ya, pokoknya bercak. Jangan sampai deras banget. Jangan lupa vitamin sama makanan yang bergizi ya. Lucu banget ya ini bayi-bayi kucingnya. Ini banyak banget nih teman-teman. Oke, thank you teman-teman cat lover. Segitu dulu cerita aku tentang kucingku yang habis ngeluarin melahirkan dan keluar darahnya. Semoga kucingnya cat lover itu
juga sehat-sehat semua ya yang setelah melahirkan. Jangan lupa habis melahirkan di steril ya, biar kalian tidak kewalahan karena kebanyakan kucing, akhirnya kucingnya dibuang-buang. Jangan lupa steril setelah melahirkan.